Ngantuk, turu dek kelas. Wi kunci. Banyak banget dari antara kalian yang sampai hari ini masih request, Bang, bikinin tutorial StarCore dong. Gue sebenarnya yakin sebagian besar dari antara kalian tuh sebenarnya udah ngerti soal StarCore. Tapi karena masih banyak banget yang request, harapan gue di video hari ini bisa ngasih informasi yang bermanfaat buat kalian-kalian yang mungkin belum ngerti atau baru main Magic Chess. Jadi dalam satu game itu, kita bakal dapet 2 StarCore. StarCore yang pertama setelah Creep Round yang pertama, StarCore yang kedua setelah Creep Round yang kedua. StarCore yang pertama itu cuma bisa di sinergi yang 6, nggak bisa sinergi yang 4. Yang 6 tuh kayak Weapon Master, Archer, Elementalist, dan nggak mungkin yang 4 kayak misalkan Swordsman, Assassin. StarCore yang pertama itu bisa kalian setting dengan cara kalian nyalain aja combo yang mau kalian dapetin StarCore-nya. Misalkan kalian pengen StarCore Archer, ya kalian nyalain minimal 3 Archer. Misalkan kalian pengen StarCore Gunner, kalian nyalain aja minimal 2 Gunner. Tapi mesti hati-hati, karena banyak banget pemain yang ngelakuin kesalahan ini. Misalkan pengennya StarCore Gunner, dia nyalainnya StarCore Gunner-nya nyala 2 dan StarCore Wrestler-nya nyala 2 misalkan. Nah itu di gamenya bisa jadi ada kemungkinan nggak ngasih kalian StarCore Gunner, karena sama gamenya dideteksi kalau StarCore kalian yang Wrestler juga nyala. Dan itu mesti hati-hati teman-teman. Yang biasanya sering banget itu selain Gunner juga Archer. Karena kalau nyala Archer kan biasanya nyala 3 Archer 3 Kadia. Terus pada ngomel-ngomel, kok StarCore Archernya nggak keluar, yang keluar malah Kadia. Nah itu karena gamenya mendeteksi StarCore-nya ngasihnya yang 6. Nah StarCore kedua nih yang lebih tricky, karena StarCore yang kedua ini bisa sinergi yang 6, bisa sinergi yang 4. Alias sekian banyak StarCore nih bisa keluar kemungkinannya di yang kedua. Ini kita mulai ke belakang sedikit ya. Sistem StarCore yang kedua itu sudah melewati 3 iterasi alias 3 versi. Versi yang pertama, dulu waktu pertama kali update di Advanced Server, itu StarCore yang kedua bisa disetting sama seperti StarCore yang pertama. Jadi dengan cara nyalain yang terbanyak, nanti gamenya akan mendeteksi kalian bakalan dikasih StarCore yang sesuai. Tetapi akhirnya Muntun merasa itu terlalu OP sistemnya, makanya di nerf di versi yang kedua kapan hari. Sempet dibuat StarCore yang kedua itu pure random, jadi bisa dapet yang bener-bener gak nyambung dan akhirnya gak kepake karena gak guna. Tapi akhirnya sudah diperbaiki di versi yang ketiga yang masih berlaku sampai sekarang. Yaitu kita harus lihat dulu di galeri hero. Kalian bakalan dapat StarCore yang berhubungan sama StarCore pertama. Maksudnya gimana tuh? Misalkan kalian yang pertama ngambilnya Archer, kalian tarik garis lurus yang Archer seret, kalian berarti StarCore keduanya ada kemungkinan dapatnya Nature Spirit, Astro Power, Future Tech, Kadia, Forsaken, atau Mystic Bureau. Kalau misalkan StarCore yang pertama ngambilnya Kadia, sama, kita tarik garis lurus ke bawah, seret, ya. Kalian berarti kemungkinan bisa dapatnya adalah Weapon Master, Archer, Elementalist, Guardian nggak bisa karena Guardian nggak punya StarCore, dan juga Wrestler. Itulah kenapa StarCore yang paling mungkin buat dapat, yang paling bisa kalian target, itu adalah StarCore Swordsman. Kenapa begitu? Karena kalau kalian di awal ngambilnya Wormslayer Warrior, kalian di yang kedua kemungkinan dapat Swordsman-nya itu tinggi. Karena apa? Karena kalian cuma bisa kemungkinan dapatnya Elementalist, Gunner, Astromancer nggak ada StarCore-nya, lalu Wrestler, lalu ada dua hero yaitu Link dan juga Lancelot yang merupakan sinergi Swordsman. Jadi kalau kalian main Wormslayer, kemungkinan nggak dapat Swordsman itu sangat kecil. Itu harus banget keluarnya berarti di yang kedua adalah Wrestler, Gunner, sama Elementalist. Biasanya minim-minim akan keluar Swordsman 1 karena hero-nya
Worm Slayer, yang Worm Slayer Swordsman ada 2. Bang, Starcore sekarang banyak banget. Ada tips enggak buat ngapalinnya? Kalian lihat ya guys ya. Starcore Fire ada 17, Water 17, Earth 17, Thunder 17, Wind 17. Light ada 8, Dark ada 7, Mystic ada 7, Arcana ada 7. Total berarti ada 114 Starcore guys. Saran gua jangan diapalin. Tapi sekali lagi, prinsip main Magic Chess nggak boleh males baca. Jadi begitu kalian dapat Starcore apapun itu, kalian klik, kalian harus baca, dan kalian harus bayangin Starcore ini cocoknya buat hero apa. Dan uniknya di sistem Starcore ini, Starcore itu tidak selalu di hero-hero yang core. Jadi kalau kalian cuma modal ngapalin doang, kalian bisa ketuker dan salah, dan hasilnya bakal bisa gak efektif. Jadi inget, jangan dihafal, tapi dibaca. Orang konten kreator aja yang tiap hari main Magic Chess, walaupun Starcore ada yang mirip-mirip, belum tentu hafal 114. Apalagi kalian yang cuma main santai-santai, jangan males baca Starcore. Sekian aja video Starcore hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu sistem Starcore cara kerjanya kayak gimana. Coba kalian komen di bawah, request mau pembahasan konten apa lagi yang non gameplay di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya.